Kita awali seputar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama pemirsa, ratusan rumah warga di Kelurahan Andir, Kecamatan Balai Endah, Kabupaten Bandung kembali terendam banjir akibat meluapnya Sungai Citarum dengan ketinggian bervariatif mulai dari 50 hingga 100 cm. Hujan deras disertai angin kencang yang terjadi hampir di seluruh wilayah Kabupaten Bandung sejak Kamis petang menyebabkan Sungai Citarum kembali meluap. Akibatnya ratusan rumah warga di Kelurahan Andir, Kecamatan Balai Endah, Kabupaten Bandung kembali terendam banjir dengan ketinggian bervariatif mulai dari 50 hingga 100 cm. Salah seorang warga, Dede, menuturkan air mulai naik ke pemukiman warga pada Kamis petang ketika azan maghrib berkumandang sehingga aktivitas warga menjadi terganggu. Malam? Malam. Ketinggian air di rumah sendiri berapa meter, Bu? Apa? Ketinggian air di rumah Ibu berapa, Bu? Ada 60-an. 60 cm? 60 cm. Bu merasa resah nggak banjir ini selalu terjadi setiap hari? Ya, resah. Terganggu ya aktivitasnya, Bu? Terganggu aktivitas. Warga pun berharap pemerintah terus memperbaiki Sungai Citarum sehingga banjir yang selalu terjadi setiap musim penghujan tiba dapat teratasi. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV.